Assalamualaikum, jumpa lagi di Alfu JR Channel. Nah guys, kali ini gue mau mereview nih radio yang baru gue beli. Mereknya Airbus, tipenya EB776P. Nah ini gue beli di toko elektronik, harganya itu 130.000 guys. Tapi entah kenapa si ibu tiba-tiba ngasih diskon jadi 10.000. Padahal gue gak minta lo guys. Oke, langsung kita unboxing, kita buka dan kita review radionya guys. Nah ini dia bungkusnya warna pink guys, lucu guys, bubble-bubble gitu guys. Nah ini dia penampakannya guys, seret, kecil guys, lucu. Nah selain dapat radio, kita lagi dapat casan guys, casan seperti ini guys. Tuh, tapi nggak ada kepalanya guys, jadi kita mesti beli sendiri atau pakai kepala handphone guys. Oke langsung aja guys, di sini ada radionya guys. Kemudian di atasnya itu ada untuk headset atau untuk apa ya? Ya headset ini tuh untuk sambungin ke handphone atau ke laptop itu guys. Nah di sini kan keterangannya bisa buat laptop, radio juga pastinya, kemudian handphone, memory card, kemudian USB. Nah di sini ada buat ke handphone atau ke laptop. Ini buat USB-nya dan ini untuk ke memorinya guys. Terus di sini ada on off-nya atau untuk volume juga. Di sini untuk casannya guys, casannya ini untuk nite apa namanya? Tuningnya guys, untuk ganti-ganti channel di radionya guys. Ini on off lampu ya guys, light-nya nih sini. Kita coba guys. Tuh, lampunya. Lampunya cukup terang guys. Nah, kita coba guys. Untuk apa namanya? Menyalakannya itu guys. Nah, pas kita beli di sini itu gua coba nggak bisa guys. Padahal udah ada baterainya kayak gini guys. Ini baterainya panjang, terus ada juga baterai kecil. Jadi kalau lu nggak pakai ini, bisa pakai baterai yang kecil ukuran apa ya? Ukurannya yang segini ya, sedang ini nih. Nah, sedang ini kan gede. Ini yang sedang. Ada 3 baterai guys. Nah kemarin sempat gua coba pakai yang gede ini, nggak bisa guys, nggak bisa nyala. Terus udah gitu gue coba beli yang baru baterainya guys. Ini baru soalnya warna biru dari radionya itu. Ternyata gak bisa juga. Nah udah gitu kata si penjaga tokonya itu, ini harus dicas dulu sebelum dipakai. Jadi 5 jam dicas baru bisa dipakai. Ternyata bener guys, gue coba dicas 5 jam baru bisa digunakan guys. Oke, kemarin pas gue beli sih gue cuman cobanya itu pakai baterai ini guys, baterai ini bisa. Dan gue coba cuma radionya aja karena gue butuh di sini radionya aja guys, gue nggak terlalu butuh MP3-nya atau apanya di sini. Oke langsung aja guys, kita nyalakannya guys nih. Untuk nyalainnya guys di sini guys ada tulisan off atau max. Ini tuh off untuk matikan. Nah kalian tinggal putar ke sebelah kiri guys. Tuh. Nah ini tuh gunanya untuk nyalain radionya plus untuk volume guys. Nah di sini sudah menyala guys lampunya. Lampunya guys ini yang atas itu untuk kalau dicas nyala, kalau yang bawah itu radionya nyala berarti. Oke kita ya untuk ganti cari salurannya guys di sini nih tuningnya. Oke cari ya guys, gerakan terus. Sobat kecil, Hozaibah bertanya lagi, wahai Rasul, apakah setelah kebaikan itu ada kejahatan lagi? Maka Rasulullah SAW menjawab, ada, yaitu waktu sholat. Oh,
gitu guys. Ini rodionya itu kecil, lucu. Pokoknya bagus deh guys, ada ini juga nih. Jadi kita bisa bawa kemana-mana guys. Tuh. Oke, cukup sekian dulu review kali ini. Terima kasih yang sudah nonton guys. Semoga kalian semoga videonya bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guys.